Ya, Abang Ji pun dah sampai kat rumah. Sampai kat rumah terus Abang Ji buka tengok, nak cerita lagi lebih lanjut lah. Okey, kita tengok dengan lebih dekat lagi. Okey, Abang Ji nak kasih tahulah, barang tu atau lebih, kita jangan nak rasa barang tu macam barang 1000 lebih. Ha, jadi kita kena terimalah barang 200 lebih, cara barang 200 lebih. Pasal kita tengok ni semua plastik. Plastik. Lepas tu dia agak lembut. Ha, tapi yang bagusnya mesin ni dia boleh pakai set 110 punya. Nanti Abang Ji akan tukarlah. Ajar Abang Ji test dulu yang ni, tengok apa rasa. Pasal elektron ini pun tak boleh panas ni. Panas mungkin dia cut off lah. Yang tak boleh pakai cuma servo je, kena pakai servo dia. Pasal space dia kecil kan. Ha, space pakai servo, pakai servo jenis dia lah, micro. Ha, yang lain ni boleh pakai, motor 110 ni semua boleh pakai. Nanti Abang Ji tunjuk lah. Okay, ada beberapa tips lah nak bagi untuk beginner lah. Otak-otai tak payah cakap lah, semua otak-otai dah tahu. Pertama, Abang Ji tunjuk body shell ni lah. Body shell ni kalau nak tahan lama, dekat dalam ni atau sekeliling, tengoklah apa jenis RC yang kita main lah. Kalau yang ini dia biasa langgar depan, macam ni balik-balik Abang Ji ada test sikit, tengok 2-3 kali terlanggar pun dia dah nampak kesan, nampak? Ha, ni kesan dia. Jadi macam mana kita nak bagi belah depan ni lebih tahan? Okey, dari pengalaman Abang Ji dan tengok kawan Abang Ji buat, dia taruh gam sugu. Bukan kat sugu eh, gam sugu. Sugu. Ha, ni dia. Ini dia. Ini boleh beli dekat Ace Hardware lah. Gam sugu. Jadi gam ni kita taruh di sekitar sini. Gam ni bila dia keras, bila kita letak dia lembut, dia lembik, dia cair. Bila kita sapu, kena letak ada jaring, satu jaring. Ha, bila dia kering, dia akan jadi keras. Jadi ini lebih tahan lah. Sekejap lagi Abang Ji tunjuk. Okey, yang ini pula yang Abang Ji nampak, pasal Abang Sarip pun cakap kalau accident dia selalu tercabut lah dia punya shock dia ni, pasal dia pakai masuk macam ni je. Ha, jadi dia akan tertanggal. Bila tertanggal dia punya penahan ni nampak. Ini pun dah tercabut lah. Ha, jadi bila kita bawa dia akan, bila ada accident dia akan tercabut lah. Jadi macam mana kita nak bagi benda ni tak hilang? Ha, kalau nak bagi benda tak hilang ni, biasa Abang Haji akan drill di sekitar sini dan Abang Haji ikat menggunakan benang. Pasal benang ni halus. Ha, macam ni, pasal Abang Haji pun mancing kan. Ha, jadi benang pancing tu ada, Abang Haji kerat sikit. Nanti kita ikat sini. Maknanya kalau accident, bila ada kemalangan, dia tercabut ke apa, tak payahlah nak cari-cari lagi. Biasa cari pun tak jumpa lah. Kalau jumpa pun kat kedai sarip ni lah kalau jumpa. Jauh pula nak pergi. Ha, jadi kita ikat lah. Ikat, nanti Abang Ji tunjuk juga macam mana cara nak buat. Okey, untuk jaga keselamatan meja, kita gunakan, kita lapik kayu lah. Kayu ni kayu bagai guna. Ha, inilah tempat sapu gam. Ha, inilah tempat drill. Okey, kita drill. Kita try kat sini lah. Hati-hati ya. Takut tidur di tangan bocor ni. Okey, kita try tengok ni. Ngamak lubang. Okey, kita pun ikat lah. Ngam. Okey, seterusnya kita masuk balik. Kita letak di kedudukan yang biasa. Lepas tu kita carilah mana-mana yang kita
Boleh nak ni, tapi nanti sekejap eh. Ini terpulang kepada kreatif kita masing-masing lah, kat mana kita nak selit. Asalkan bila tercabut dia tak hilang, ha, ikut kepandaian kawan-kawan lah yang lebih kreatif kan. Kadang-kadang orang main RC ni kreatif dia lebih. Okey, Abang Haji ingat kita masuk dalam 2-3 line cukup lah. Asalkan dia dapat masa jatuh tu, masa tercabut tu, ha, dia tak hilang. Kita try lah tengok dia mengganggu tak mengganggu kan. Kita ni kita cuba. Tapi tips dia macam ni lah, kita kena ikat dia supaya dia tak hilang. Okay, nampak. Kita ikatlah mana-mana yang ada kat sini. Nampak ni kan? Kita boleh ikat di mana-mana asal dia tak mengganggu. Ha, okey. Ha, ini siapa-siapa yang main RC yang kerja hospital dia pandailah. Biasa jahit orang. Aduh. Kita ni tangan keras, susah sikit nak buat kerja lah. Eh, pada abang-abang hospital yang main RC tu ha, memang advantage lah untuk dia. Eh, macam Abang Haji cakap tadi, nak ikat terpulang kat mana-mana boleh ikat, ikut masing-masing asalkan dia berikat je. Jadi tips Abang Haji adalah ikat supaya kalau hilang pun boleh jumpa. Macam ni dah selamat lah. Ok, Abang Haji ikat kat sini je. Jadi kalau dia tercabut, katalah dia tercabut, dia nak cabut tak boleh dah, dia dah lekat. Jadi selamat sikit lah, selamat poket lah. Ok, jadi kita buat lah empat-empat yang kita buat. Ok, tips yang kedua, kita gam dia punya body eh. Okay, kita guna masking tape. Ini tujuan dia bukan apa, nak bagi border dia lah, bagi border supaya tak comot. Okay. Jaring ni untuk memperkuatkan dia lagi lah. Kalau letak terus gam sugu tu pun okey juga. Kalau di jaring ni lagi kuat lah, macam kita buat konkrit lantai, konkrit apa semua tu, kerja-kerja konkrit. Ah, sama juga konsep dia. Bila ada besi, dia lebih kuat, strength dia ada. Eh, buat Abang Haji ni tangan keras sikit lah. Eh, kalau tak cantik, Abang Haji minta maaf lah. Sorry lah, orang panggil dia sugu-sugu, tapi sebenarnya dia shogu. Dia punya tips lah, celup tangan dulu dengan air bila tak melekat. Ah, ni tips dia. Taruk ikut anggaran kita lah. Kalau kita biasa taruk, kita tahulah banyak mana kita nak taruk dia. Okey, dia akan jadi macam ni. Kita biarkan dia kering, kemudian kita potong yang tepi ni. Lepas tu kita ulanglah 2-3 kali. Kalau nak dapat yang lebih baik, ulang 2-3 kali. Okey.
Sekian setakat ini saja tips yang tak berapa semua orang tahu, mungkin beginner tak tahu. Jadi Abang Haji, tujuan Abang Haji ni bukan nak bagi untuk otai-otai, pasal otai-otai semua dah tahu. Ini untuk beginner. Nanti beginner lebih jimat duit lah, tak ada membazir duit. Sebab kita main RC ni jangan membazir. Kalau boleh jimat, kita jimat. Okeylah, setakat ini video Abang Haji. Jangan lupa subscribe, like dan share supaya Abang Haji boleh menghasilkan lagi video yang lebih menarik dan tips-tips dan apa yang pengalaman Abang Haji tahu, kita akan kongsi bersama. Okey, bye.